Halo, pemirsa YouTube. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Ngapa? Ngobrol asik bareng pakar. Kali ini saya sedang bersama dengan Kang Madeni. Ini juara satu lomba film pendek PPR LPK dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke 39. Benar, Bang Ngeri? 93. Balik ya. 93. Di tahun 2021. Nah, Kari Pinggu ya? Judul filmnya apa? Cahaya dan Amanda. Amanda. Ini ya, secara editing lumayan lah, bagus. Cerita juga ngalir. Terus konten untuk PPR juga dapat. Nah, ada kesulitan apa untuk produksi Cahaya dan Amanda ini? Sebenarnya kalau bikin film ini, jujur ya, kesulitannya itu dari alam juga sih, suara-suara luar. Oh ya. Tapi dengan pendekatan Bang Anton nih, halo Bang Anton. Sutradara Bang Anton ya? Bang Anton yang garapnya itu sebenarnya juga Kang Anton. Kang Anton. Apa namanya, alamnya juga bagus itu. Di daerah mana itu? Daerah Cilacap. Cilacap? Cilacap. Ada pegunungan itu ya? Kebetulan saya waktu itu Kang TP ngasih brosur untuk ikutan film pendek. Saya ngajakin teman saya, karib saya, namanya Bang Anton. Itu maksimal lah kalau menurut saya, acting juga maksimal, terus penggarapan, terutama editing, lumayan ngalir. Isinya juga bagus, konten BPR-nya. Kang Medi, ada yang mau ditanyakan? Ngomong-ngomong itu talent-talentnya si Amanda dan si Cahaya itu ya? Iya betul. Jadi itu sekolah apa dia? SD atau SMP dia? Dia madrasah. Nah, madrasah. Berarti SD ya? Iya. Sama teman-teman ya. Udah SD udah ini ya, udah pintar. Ya, acting ya, tergantung kita mengajaknya ke mana gitu ya. Kita ajarin. Emang capek juga sih syuting sama anak kecil gitu ya. Enggak, maksudnya dia benar-benar menjiwai. Ya itu kan tergantung director. Tergantung sutradara. Artinya seorang pemain yang belum latihan acting pun kalau sutradaranya bisa mengarahkan kan jadi bagus. Dan lagi-lagi itu shot-shotnya bisa dijumping kan sebetulnya kan ya. Iya. Bisa misalnya kalau ada dialog yang tidak hafal dibagi dua kan gitu-gitu ya. Baru di editing kita rangkai gitu ya. Iya. Jadi terbawa suasananya gitu. Emosinya dapat. Ya? Emosinya dapat. Ini buat gambaran teman-teman di YouTube juga ya. Artinya kalau untuk bikin itu memang harus dirancang dengan baik ya. Pokoknya saya juga mau terima kasih buat Bang BPR ya, BPR Forum Panjang ya, sudah memberikan wadah buat membuat film pendek yang mungkin insya Allah kedepannya mau insya Allah kedepannya jadi adain lagi ya. Ya, kita doain aja lah BPR. Sukses ya. Pokoknya sukses selalu lah buat Bang BPR. Ya. Terima kasih nih Kang Madeni ya. Terima kasih Bang. Mudah-mudahan ini apa juara ini membuat lebih memotivasi teman-teman Kang Madeni juga ya, untuk terus berkarya. Karena jangan pernah berhenti berkarya. Karena harga sebuah karya adalah terus berkarya. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.